Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia saat ini. Semangat hari Senin ya guys. Sekarang hari Senin, hari Isnin, tanggal 18 Oktober 2021. Tetap semangat, mudah-mudahan para pencari nafkah untuk keluarganya ini diberikan kemudahan, keluasan rezeki oleh Allah, keberkahan rezeki, dan bertemu dengan orang-orang yang baik pula. Baik, di sini kita akan masih di bulan Maulid, dan ini sudah mendekati puncak Maulid ya, ntar nanti malam puncak Maulid insya Allah di seluruh penjuru dunia nanti malam akan menggemakan sholawat di bumi ini semuanya insya Allah. Oke, kita akan ya memberikan sedikit sesuatu, mungkin kita, saya pribadi hanya bisa menyuguhkan tayangan-tayangan seperti ini dengan niatan membantu para jagal-jagal dengan produk-produk dari GSM. Nah, makanya subscribe ya, di subscribe supaya tidak ketinggalan informasi terbaru, terupdate. Kita alhamdulillah bisa tayang setiap hari. Akhir-akhir ini mungkin sekitar satu bulan ini kita tayangnya di pagi hari satu kali karena faktor kesibukan yang lain ya, semenjak mulai normal kembali inilah gitu. Sebelum-sebelumnya mulai Ramadan itu alhamdulillah kita bisa bikin konten 3, 4, 5 sampai 5 kali, bahkan pernah saking semangatnya itu sampai 7 kali guys. Alhamdulillah, makanya sayang tiba-tiba muncul notifikasi komentar, ini masih ada enggak? Ini enggak. Ternyata barangnya sudah sold out dikarenakan tayangan sudah lama sekali. Nah, itulah kuncinya, fungsinya subscribe supaya dapat notifikasi ketika GSN menayangkan tayangan terbaru, terupdate seperti itu. Baik, yang pertama full kayu johar, cakep motifnya. Kayu johar, kayu sono keling itu cakep-cakep. Nah, dipin, tembus, toksinya dalam. Paksi itu 8 cm, 9 cm itu dalam sekali. Di GSN alhamdulillah memakai paksi pakemnya itu 8 cm masuknya ini. Supaya kuat fungsinya. Ditambah pin dan duralium. Simit meeting di pin modelnya Bowie. Ini kalau untuk sembelian tarik, dorong, oke, terutama tarik, kayak tarik. Kita kasih krim oles villa supaya aman. Ini kan produk kita banyak ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Produk kita banyak, sahabat-sahabat ini kepinginnya kalau yang sudah-sudah pernah ditayangkan di akhir bulan, cobalah dikasih promo-promo, harganya ditulis dan lain sebagainya. Ya, insyaallah pasti kita akan memberikan diskon, memberikan promo. Nah, ini kan mumpung di bulan Maulid kita sudah berbanyak sholawat, kita sudah berbanyak sedekah, maka kita juga akan memperbanyak promo seperti itu supaya produk GSN ini bisa menyeluruh ke seluruh penjuru dunia. Materialnya spring steel. Spring steel itu apa? Spring steel itu baja per. Panjangnya 29,5. Terlebarnya 3,8. Ketebalan 3,5 mili. Model ujung salam tunggal. Cakep, kalau untuk tarik enak, dorong juga enak, sembelihan kambing juga tidak terlalu pendek dan dia lebar, jadi gagah gitu ya modelnya. Ini kok belum bisa selis tisu ya, bisalah tapi tipis. Kita coba mainkan di stropping dulu. Nah, kita mau tampilkan semuanya setiap hari pun alhamdulillah ini
ya waktunya, tidak nutup durasinya, karena di YouTube itu kan ya butuh kuota kalau pengen melihat. Kita stropping lalu kita tes kembali, ya cukup benar, ketajamannya tidak terlalu halus gitu, tidak. Tapi ini kan tisu medianya, ini kita coba di kresek dan kertas, ya cukupan. Sekarang kita coba di kertas promuan, gurih renyah. Oke cukup, ini yang pertama 29,5 ya. Selanjutnya ada ini full kayu Johar model Betawian, cakep dan dibina. Kalau yang dua ini baru, belum tayang. Model boleh sama, tapi kita tambahin variasi di sini. Pin mozaik di sini tidak tembus ya, karena satu sisi saja. Satu sisi karena dia kalau nyelip di pinggang kan cuma kelihatan satu sisi ini. Gitu ya. Dipin pakai dural, simit-miting dipin full kayu Johar. Ada soconya. Soco mata-mata di batang kayu. Jadi menunjukkan kalau kayu ini tua, kuat. Material juga sama, spring steel. 29,2. Model Betawian ya, terlebar di ujung, lebarnya 4 cm, ketebalannya 4 mm, menipis. Ini dorong tarik juga oke, ya dorong tarik oke. Ini belum pernah tayang guys, kalau yang ini kembarannya sudah pernah tayang yang ini, cuman kembarannya saya cari masih belum ketemu. Kita coba di tisu. Nah kalau yang ini halus kan, kelihatan beda. Kita kan no edit ya, tidak diedit. Nah ini kan halus. Jadi maksudnya video-videonya tidak dikat-kat gitu, nggak dipotong-potong. Nggak suka saya potong-potong video itu. Ya, natural aja. Kalau nggak tajam ya bilang kurang tajam gitu aja udah. Kan konsumen tahu sendiri, bisa menilai. Nah halus ya. Yang penting di tisu, kalau di tisu sudah halus berarti sudah layak. Kalau belum, karena ini sudah sepuhan, sudah bentuk bilah, maka kuncinya ya di stropping. Lihat halus. Ini yang kedua ya, durasi kita kejar durasi. Selanjutnya yang ketiga masih sama, pakai pin mozaik. Dipin model Betawian full kayu Johar, dipin pakai dural seperti ini. Material sama, spring steel atau baja per model Betawian. Yang ini 29,3, terlebar 4 cm, ketebalan 4 mm. Kalau sudah tisu turun ke halus gini ya, terus turun ke kertas ataupun kresek, meskipun di kertas suaranya kenceng ya, karena kita pakai mikrofon yang sangat peka. Mikrofon kita peka sekali, jadi suaranya bisa kemeresek gitu ya. Kok kenceng suaranya? Iya, kita pakai mikrofon, tenang aja. Ya sudah, kalau di tisu sudah lancar artinya sudah siap pakai, tidak ada PR. Kita kasih promo-promo mengharap keberkahan bulan Maulid. Oke ya, sudah cukup. Nomor 1, 2, 3. Sekarang nomor 4. Ini kembarannya saya masih belum ketemu, nanti kita cari kalaupun toh ada. Kalau sudah nggak ada ya berarti tinggal satu ini yang kita tampilkan pagi hari ini, jomblo semua. Ini juga model
Ini modelnya Betawian juga sih. Kalau agak sedikit nungging, jadi kayak koparan gitu. Nah, ditambahin aksesoris tali, tali kur, dipin pakai ring, full kayu johar juga. Bendelnya jengkolan. Materialnya spring steel. Oh ya benar. Semi-semi kopak rawing gitu, di sini dipek ke sini ya. Ya kan? Nah, ditipiskan kiri kanan rapih betul. Membentuk kiri kanan sudut kayak gini nih, wah ya pekerjaannya sangat rumit. Semi-semi kopak rawing gitu ya. Tebal terus di ujung dipekes gitu ya. Kita ukur spring steel-nya 29 cm. 4 cm ketebalan 1, 2, 3,5. 3,5 mili. Lanjut kita tes. Oh. Halus lembut. Halus lembut. Ini kalau untuk sembelihan sapi pun insyaallah. Sembelihan sapi berani. Yang penting disetroping, kalau udah dipakai disetroping, jangan kita nantangin mau saya coba ini sampai berapa. Ini binatang, ini punya nyawa, ini juga makhluknya Allah. Jangan kita buat main-main. Saya kan mau nyoba kekuatannya sampai berapa ekor lo. Enggak gitu. Meskipun bilahnya baja modern pun, kalau saya pakai pribadi tetap saya setroping. Orang gini aja, nyetroping itu gampang. Cuman diginikan, pakai kulit. Kita sediakan stropping premium, di situ ada ukuran medium dan ukuran jumbo, bolak-balik menggunakan kulit. Kulit kuda, kulit domba, kulit sapi dan premium. Pakai spon itu gini supaya tetap sembelihan kita syar'i, sapi atau hewan kurban yang kita sembelih itu tidak tersiksa. Karena waktu melihat ya, mencium darah, melihat situasi itu aja udah stres sapinya. Mencium darah gitu, melihat kawan-kawannya tumbang itu udah stres. Terus disiksa dengan ditali-tali, di handling itu aja udah nggak karu-karuan. Jadi jangan kita, intinya di stropping lah gitu aja, udah nggak usah gitu ya. Ini ada 4 piece material spring steel semua, ukuran sekitar ukuran 29 cm-an. Satu ini yang bui, yang dua kembar ini Betawian dipin mozaik, dan yang satu pakai tali kur. Oke, tanyakan ke admin, konsultasi ke admin. Kalau slow respon di up di WA lagi, kalau slow respon di telepon, karena kita ada kegiatan, ada aktivitas yang mengajar ya, macam-macam lah itu. Mohon dimaklumi, mohon bersabar, benar-benar kami mohon dimaklumi atas kesibukan, atas slow respon dan lain sebagainya. Itu ya, di telepon aja nggak apa-apa. Demikian, mohon dimaafkan bila mana ada celoteh-celoteh yang kurang berkenan di hati para sahabat-sahabat. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan keberkahan bulan Maulid ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.